Bagaimana para saksi? Tunjukkan keseriusan Rizky Billar bawa sang bunda ke kediaman Lesti. Sambutan keluarga sang pedangdut pun di luar dugaan. Hingga heboh Ivan Gunawan sudah persiapkan baju akad untuk keduanya. Ada dua, tiga. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Kedekatan antara pedangdut Lesti dengan pesinetron Rizky Billar rupanya makin terpampang nyata. Tak cuma itu, sama-sama pernah menjalin hubungan lama namun akhirnya kandas. Pria tampan tersebut kini seolah belajar dari pengalaman. Tak mau gadis pujaannya diserobot pria lain. Ya, pasca dijodoh-jodohkan oleh para netizen, baik Lesti maupun Rizky Billar pun rupanya mulai membuka hati. Pasca beberapa waktu lalu Rizky Billar bertandang ke rumah Lesti dan bertemu secara langsung dengan ayah sang pedangdut. Kini netizen kembali dihebohkan di mana Rizky sudah berani membawa sang bunda untuk bertemu keluarga Lesti. Mungkinkah ini merupakan pertanda kode keseriusan Rizky untuk Lesti? Ditelusuri secara online pun ibunda Lesti tampak menyambut baik kedatangan ibunda Rizky. Namun benarkah kedatangan Rizky tersebut juga ada maksud lain, yakni untuk mengkidnap Lesti? Entahlah. Dalam sebuah tayangan bahkan Rizky Billar sendiri merasa cocok kepada gadis 21 tahun tersebut. Bahkan pria 25 tahun itu blak-blakan doakan Lesti di sepertiga malam. Sementara itu sahabat Lesti yakni Rara juga mengatakan bahwa ayahanda Lesti yakni Endang Pulyana sudah memberikan lampu hijau pada keduanya. Dalam beberapa kesempatan pun keduanya selalu memperlihatkan keromantisan yang sukses bikin mata netizen baper dibuatnya. Seperti memasak bersama hingga Lesti ajari Rizky Billar untuk ucap-icap kobul. Tak cuma itu, terlihat Lesti sudah tak sungkan lagi cium tangan Rizky saat bertandang ke rumahnya. Mungkinkah benih-benih cinta tersebut telah tumbuh di hati keduanya? Dan benarkah pula baik Lesti maupun Rizky enggan berpacaran seperti sebelum-sebelumnya karena takut kembali kandas? Benarkah keduanya bakal segera jalani ta'aruf seperti mantan kekasihnya, yakni Dinda Hau dengan Rey Ambayang atau Rizky Dea dan Nadia? Entahlah. Menanggapi kedekatan Lesti dan Rizky Billar pun sahabat Lesti yang juga desainer kondang Ivan Gunawan pun ikut angkat bicara. Sebelumnya dalam potret unggahan yang diunggah Lesti pada minggu lalu, terdapat komentar dari Ivan yang menjadi sorotan. Igun pun mengatakan bahwa sudah menyiapkan sebuah gaun kebaya untuk dikenakan Lesti akad nikah yang sontak membuat warganet heboh. Tak hanya menyebutkan bahwa sudah menyiapkan sebuah gaun kebaya untuk akad, Igun juga sempat menanyakan kepada Lesti mengenai jadwal fitting baju. Hal tersebut juga terlihat dalam komentar yang ditinggalkan Igun pada unggahan potret Lesti yang sama.